Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Lailatul Qadar ternyata berawal dari kisah Nabi Syam'un. Sejarah diturunkannya Lailatul Qadar penting diketahui umat muslim, mengingat hal ini sangat jarang dibahas. Dalam satu hadis dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada malam 10 yang terakhir dari bulan Ramadan." Keutamaan Lailatul Qadar yang lebih afdol, lebih baik daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan, ditegaskan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Salamun ya hatta matla'il qadr. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Qiyas Al-Qadar ayat 1-5. Turunnya malam kemuliaan itu ternyata memiliki kisah menarik. Bermula dari Nabi Syam'un, seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang dikenal memiliki fisik yang kuat melawan kemungkaran. Nabi Syam'un Gozi alaih salam dijuluki Samson. Beliau memiliki beberapa julukan lain. Dalam bahasa Arab beliau disebut Syamshawan atau Syam'un. Dalam bahasa Ibrani disebut Simson. Dalam bahasa Tiberias disebut Simson. Dalam Alkitab Nasrani disebut Samson. Nama Syam'un sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Gazi, Gaza, Palestina. Beliau merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Nabi Syam'un Ghazi memiliki mukjizat dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Cerita tentang Syam'un ini merupakan cerita Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Rasulullah berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Syam'un Ghazi yang membuat beliau tersenyum. Syam'un adalah nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Dikisahkan Nabi Syam'un berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah. Keperkasaan Nabi Syam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafir saat itu, yakni Raja Israel. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syam'un. Sebagai upaya pun dilakukan dan diimingi akan mendapat hadiah emas dan permata berlimpah. Singkat cerita, Nabi Syam'un Ghazi terpedaya oleh istrinya. Karena kesayangannya dan cintanya kepada istrinya, Nabi Syam'un berkata pada istrinya, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku." Akhirnya Nabi Syam'un diikat oleh istrinya saat ia tidur. Lalu dia dibawa ke hadapan sang raja. Beliau disiksa hingga dibutakan matanya dan diikat serta dipertontonkan di istana raja. Karena diperlakukan yang sedemikian hebatnya, Nabi Syam'un berdoa kepada Allah. Beliau berdoa dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah. Doa Nabi Syam'un dikabulkan Allah. Istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur, beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian Nabi Syam'un bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Semua itu atas hidayah dari Allah.
Riwayat lain menyebutkan ketika doanya dikabulkan Allah, Nabi Sam'un menggunakan kekuatannya untuk meruntuhkan seluruh istana, sehingga mengorbankan raja dan istri beliau sendiri. Setelah kejadian itu, Nabi Sam'un kemudian bersumpah untuk beribadah selama 1000 bulan 83 tahun 4 bulan tanpa henti. Begitulah kisah Nabi Sam'un yang membuat Rasulullah tersenyum ketika Rasulullah selesai menceritakan kisah Nabi Sam'un yang berjihad fisabilillah selama 1000 bulan. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Sam'un Ghazi." Kemudian Rasulullah diam sejenak dan malaikat Jibril pun datang dan mewahyukan kepada Rasulullah tentang satu malam yang sangat agung, bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar yang jika kita mendapatkannya, maka malam itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan atau menyamai ibadahnya Nabi Sam'un 1000 bulan. Wallahu a'lam.